Terima kasih buat lo semua yang... Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Butuh Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan seperti biasa kita bakal nge-review motor nih. Jadi motornya udah kalian lihat sendiri di depan kalian, dan pastinya kita udah berdiri langsung sama ownernya nih. Jadi mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama ownernya. Jadi bisa dikenalin dikit nih. Nama Ikade Aditya Prayana, biasa dipanggil Adit. Oke, Adit. Nah, jadi buat motornya nih, punya namanya sendiri apa gimana nih? Untuk motor namanya Stuber. Stuber. Nah, jadi mungkin kalian udah pada banyak yang tahu dari zaman dulu Lexia, sebelumnya ya, kan Lexia. Oke, sampai akhirnya sekarang udah berubah jadi NMAX. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin dulu nih dari motornya nih. Motornya nih motor apa, tahun berapa? Untuk motor tahun 2021, all new NMAX yang non ABS connected. Nah, jadi udah dijelasin langsung sama ownernya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum videonya mulai dan lebih dalam lagi kita bahas dari motor yang satu ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir sesering mungkin buat kalian. Nah, jadi mungkin bisa diinfo dulu nih sebelumnya dari Instagram ownernya nih, mungkin ada yang mau sapa-sapa, salam-salam nih sama ownernya nih. Untuk IG pribadinya Aditya Prayana double A. Mm-hmm. Untuk IG motornya official underscore Stuber. Oke, nah jadi buat kalian nanti mungkin yang mau follow biar nggak salah, nanti bakal ditempel langsung di bawah lah di video ya, dan buat jelasnya ada di bio juga. Nah, jadi kita bakal lanjut bahas dari motornya nih. Nah, jadi ini motornya nih kan NMAX new nih, terus buat sekarang nih konsepnya gimana nih? Untuk konsep motornya bekas di San Mori Style. Cuman sekarang mau dirubah ke racing motai sih, ala Thailand. Oke, jadi masih rencananya ke racing motai. Oke, nah jadi kita review dulu sedikit sebelum nanti berubah. Nanti kan siapa tahu bisa di-review lagi ya. Boleh gas, nih? Gas. Gas, tetap gas nih ownernya. Nah, jadi sekarang di San Mori Style. Jadi keadaannya kayak gini. Jadi nggak ada yang diubah nih, masih pas tren. Terakhir kan kayaknya dapat turun juga nih di meetup kemarin. Terakhir turun di waktu tanggal 19-nya di Batskut. Nah, oke. Okay, itu masih pakai windshield, masih pakai spion, isi plat deka depan. Oke, jadi bottom masih variasi. Ini udah bottom standar sih. Oke, jadi beberapa udah ada yang dicabut juga ya. Ya, udah dibuka semua. Oke, jadi sekarang nih versi hariannya nih San Mori Style. Ya. Bisa dibilang gitu. Oke, nah jadi kita bakal bahas dari harga part-partnya yang udah kepasang. Jadi nih buat harganya ingat nggak nih kira-kira? Masih ingat. Nah, jadi buat kalian siapa tahu ada yang lupa, nanti kalian bisa searching sendiri. Nah, jadi buat motornya dulu nih. Jadi dari bodinya warna apa nih, bodi halusnya nih? Untuk bodi warna kuning pastel, spesial bunglon efek tai banteng. Oke, nah jadi kuning pastel isi bunglonnya juga nih. Ya. Oke, spesial efek pastinya. Nah, jadi buat totalnya nih habis berapa tuh kurang lebih di bagian bawah yang warna aja dulu? Untuk bodi kisaran 2,5-an lah, 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Nah, jadi kayaknya karena bodinya juga banyak dan gede-gede. Ya. Oke, dan juga buat warnanya nggak main-main juga dari tai banteng, pastinya harganya juga agak sedikit mahal. Dan juga dari bodi kasarnya kayaknya full udah di WTP semua nih. Untuk bodi kasar full WTP, garapan di Yedi kena 2.200. 2.200, sudah nggak ada yang kesisa tuh semua. Nah, bodi kasar bawah ada penahan lumpurnya nggak dipasang. Oke, jadi itu kan emang di San Mori Style emang boleh dilepas ya? Ya. Oke, jadi karena itu nggak kepake jadi nggak di WTP. Nah, jadi kalian nanti bisa cek di video ya di bagian part mana aja yang udah di WTP, pastinya udah full semua. Jadi kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana. Dan juga buat di belakang tuh kan ada yang dicoak tuh. Jadi di San Mori tuh boleh dicoak gitu nih sekarang. Untuk regulasi sekarang boleh diperbolehkan coak. Diperbolehkan. Ya, okay. Tapi spakbornya standar dicoak. Standar dicoak. Jadi nggak boleh potong-potongan gitu. Ya. Boleh dipotong lagi. Oke. Okay, jadi karena udah dicoak jadi nggak boleh dipotong. Nah, jadi ini kayaknya regulasi baru juga. Kemarin pas di meet up tanggal 12 sama 19 nih baru-baru muncul nih yang ala-ala coak-coak inilah. Nah, jadi bisa kalian ikutin juga motor ini kan, karena juga sesuai sama regulasi San Mori Style. Siapa tahu kalian baru ada yang mau bangun-bangun motor San Mori Style. Nah, jadi kita bakal bahas dari atasnya nih, lanjut nih dari bagian perstangannya dulu nih. Jadi stangnya nih diganti apa cuma dibuka aja nih covernya nih? Stang udah diganti. Okay. Dudukannya pakai NMAX UL. Pangkonnya dari Pro Taper. Stang RZR. Oke. Okay. Nah, jadi itu di bagian stangnya tuh kurang lebih habis berapa tuh? Untuk stang kira-kira kurang lebih ya 200-an sampai sih. 200 ya, itu udah dari sampai ongkos pasangnya juga udah beres. Udah terima beres. Jadi udah terima stang yang model kayak gini. Nah, jadi ini kurang lebih nih apa nih bedanya sama yang standar dari NMAX new-nya nih? Lebih panjang apa gimana?
lebih pendek dia rasanya. Dari lekuannya tuh lebih agak di bawah. Agak di bawah ya, sama lebih pendek. Iya. Oke, nah jadi kurang lebih bedanya kayak gitu. Dan juga buat di permasterannya nih, masternya udah diganti juga nih. Master pakai RCB oval. RCB oval. Nah, jadi ini kanan kiri dapat berapa nih? Untuk RCB oval dapat di harga 750. 750 kanan kiri. Nah, jadi pastinya karena saya sendiri juga pakai, pastinya nih nyaman banget nih dipakai buat harian. Nah, jadi ini motornya dipakai harian juga nih apa? Harian, pakai kerja, dipakai kemana-mana. Okay. Jemput pacar nih pakai. Nice. Asik. Nah, jadi pastinya pacarnya kelepak-kelepak nih lihat motornya ganteng ini nih. Pasti. Asik. Nah, jadi selain motor ganteng, pacar juga tambah kelepak-kelepak nih ya. Asik. Jadi di bagian atas nih kita bakal lanjut lagi nih biar enggak semakin panjang nih nanti. Jadi di bagian atas yang diganti lagi apa nih ya? Di bagian hand grip mungkin nih, hand grip. Hand grip pakai Domino. Domino. Oke, jadi ini dapat harga berapaan nih? 70.000 kalau enggak salah. 70.000. Iya. Oke. Jadi di bagian atas kayaknya enggak terlalu banyak yang diganti nih ya. Di ada lagi enggak kira-kira yang diganti di bagian stangnya dulu dah nih? Apa udah habis nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, sisanya masih standar semua ya. Oke, nah jadi kita bakal lanjut lagi nih. Di area tengah juga nggak terlalu banyak yang diganti. Di bagian depan windshield-nya udah dilepas, platnya juga udah nggak ada, dan pastinya udah ketempel baut-baut probol nih. Jadi nih buat di baut-baut probolnya nih udah full nggak nih kira-kira? Apa masih ya ada bolong-bolong tipis-tipis nih? Ada bolong-bolong tipis lah. Oke, nah jadi kedepannya bakal dipulin lagi ya? Full, astungkare full. Astungkare. Nah jadi ditunggu aja nanti kedepannya bakal kayak gimana. Terus nih buat perbautannya nanti kita bakal totalin terakhir aja kayaknya ya, biar ya jadi satu semuanya. Jadi kalau dipecah satu nanti bakal lama nih. Nah, jadi kita bakal lanjut ke bagian perlampuan depan nih. Jadi NMAX kan biasanya ditambahin alis demon gitu. Mungkin nih di motor ini keinstal juga apa enggak? Ini untuk headlamp masih standar. Masih standar bawaan dealer. Nah, jadi biar lebih rapi lah ya, lebih bersih ya. Ya, rencana bakalan buat proji tapi masih rencana. Oke, masih ngumpulin dana mungkin. Ya, masih ngumpulin dana dulu. Pelan-pelan. Jadi ini salah satu yang dananya enggak satset-satset nih, ya, santai dananya. Santai, santai. Oke, ditunggu ke depannya nanti bakal kayak gimana. Nah, terus buat di area kaki-kaki depan nih kita bakal bahas. Jadi di sini udah pakai ring ya, pakai roji nih. Ya. Nah, jadi ini ring berapa nih? Ring 14 nih. Ini ring 14, ringnya pakai Verosi, trombolnya Redit. Jari-jarinya pakai DDR. Nah, jadi buat peleng, nah, kita ke bannya dulu nih. Jadi dari bannya dulu nih, ban ukuran berapa sama harganya tuh? Untuk ban kalau nggak salah depannya 90 per berapa ya? Lupa di ban. Iya, karena di sini ketutupan terbom nih, ukurannya hilang. Lupa ukurannya. Oke, nah jadi ya, kurang lebih di sini pakai Maxxis Diamond nih. Maxxis Diamond kan nggak terlalu banyak size-nya tuh, jadi bisa kalian raba-raba lah sesuai dengan ukuran di motor ini. Jadi ini depan harga berapa nih? Depan belakang. Untuk harganya waktu ini beli di luar sih, di Jawa. Dapat di 18 udah sama ongkos kirim, udah sama ban. Udah sama ban itu udah langsung pelek sama ban? Udah beres, sudah dirakit, tinggal pasang aja. Oke. Nah, pantas harganya agak mahal nih. Jadi karena itu udah tromol, jari-jari, udah pelek, udah ban, udah rakit? Udah rakit. Oke, nah jadi itu kenanya 18. Jadi itu udah termasuk terbomnya apa belum nih? Belum. Nah, jadi terbom di garap di sini, di Bali? Ya, terbom garap di... Oke. 190 kenanya. Nah, jadi buat modelnya kurang lebih yang kayak gini. Jadi buat kalian juga yang mau buat terbom kayak gini ya, kalian bisa langsung kontak lah ya. Nanti bakal ada di bio buat kontaknya. Jadi ya buat yang model kayak gini ya gampang lah, bisa diatur bosku. Dan harganya juga tetap bersaing nih. Jadi dari Putu Arbi Project sendiri. Asik. Jadi next jangan lupa nih ya, siapa tahu pengen buat yang lebih baru lagi. Oke, nah jadi kita bakal lanjut lagi nih. Di bagian perpelekan depan udah komplit semua dibahas sama harganya juga. Dan juga buat sok depan ya masih standar ya. Masih standar, cuma dipendekin aja. Dipendekin. Nah, jadi baru kemarin diganti soalnya. Oke. Jadi itu depannya jadi lebih pendek ya? Ya, baru dipendekin. Nah, jadi kurang lebih biar look-nya dapat lah, biar lebih ganteng. Dan juga di bagian piringannya, mungkin piringan kayaknya udah beda nih. Piringan pakai Scarlett, dulu belinya depan belakang, cuman yang dipakai depan aja. Oke, jadi itu dapat harga berapa tuh? 150 dari depan belakang. 150 depan belakang. Nah, jadi ya nggak terlalu mahal juga ya. Buat nyari looknya aja pastinya bisa kalian tiru juga. Nah, jadi buat di bagian sebelah kanan mungkin yang diganti lagi ada di bagian selang rim nih. Selang rim
pakai dari mana tuh? Selang rim pakai merek V1, beli di Shopee sih. Shopee. 150-an sama ongkir. 150. Nah, jadi itu depan belakang apa depannya? Depan belakang. Oke. Jadi dari V1 dan di sini pilihnya yang warna biru. Jadi mungkin biar nyatu sama warna probol mungkin. Sama warna rangka juga. Oh, warna rangka. Oke. Jadi warna rangka dicat juga nih. Dicat warna biru OZ. Biru OZ. Oke. Nah, jadi itu habis berapa tuh di ngecat rangkanya tuh? Untuk rangkanya kena 400, tangkinya bunglon juga tai banteng. Bunglon tai banteng. Nah, ya, jadi 500-an ada tangkinya. Buat di tangkinya aja tangkinya 500 aja. Woi, lumayan juga nih karena ya bahan juga lumayan mahal nih. Dan juga dari tadi rangkanya tok itu 400, di tangkinya 500. 500-an. Nah, jadi karena di sini udah mulai ketutup, nggak trondol-trondolan banget, jadi nggak kelihatan nih. Jadi mungkin kita nanti bakal zoom sedikit biar kalian bisa lihat penampakannya kayak gimana. Nah, jadi kita bakal lanjut ke area tengah nih mungkin ya, karena di bagian depan udah habis juga. Di bagian bordesnya nih, bordesnya udah diganti nih. Bordes pakai black diamond model Eropa warna silver. Oke, nah jadi buat yang model kayak gini dapat harga berapa nih? 300.000. 300.000. Oke, pastinya udah so full set di motor ini ya, di bagian bawahnya ya. Iya. Oke, jadi sini modelnya model Eropa. Nah, jadi di bagian tengah mungkin yang diganti lagi ya di bagian dongkrak nih. Dongkraknya gimana sistemnya? Mungkin bisa dijelasin sendiri. Dongkraknya, dongkrak 1, dongkrak 2-nya cuma di krom aja sih. Di krom. Ya. Oke, habis berapa tuh kemarin? 225 dapat TT. Oh, TT 225. Jadi udah banyak juga yang jual, jadi udah lebih simpel nih, tinggal di kasih aja, nggak perlu nunggu krumnya jadi. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih di area belakang nih. Nah, jadi di area persipitian kayaknya juga nggak terlalu banyak yang diganti, cuma di sini full di WTP. Jadi tadi harganya juga udah dijelasin di depan. Lanjut lagi di area belakang di bagian behelnya nih. Behel udah di krum juga. Jadi ini TT juga apa gimana? Di TT juga. TT. Dapat harga berapa tuh? 250. 250. Jadi di sini yang masih normal ya, nggak potongan. Terus di bagian lampu belakang nih, mungkin lampu belakang ada yang diubah-ubah nggak? Lampu belakang cuman ganti Mika Smoke sama si alis warna putih. Oke, Mika Smoke sama alis warna putih. Jadi buat penampilannya pas alisnya nyala nanti kalian lihat sendiri di video. Terus tuh kurang lebih habis berapa tuh? 175. 175. Jadi itu udah sesuai dengan yang kepasan motor ini. Dan juga buat di pelem belakang pastinya tuh semua udah kita bahas tadi sekalian sama yang di depan. Mungkin di bagian belakang nggak terlalu banyak diganti. Kita bakal lanjut ke area sebelah kanan nih. Nah, jadi yang jadi pusat perhatian si stubernya juga. Nah, jadi di bagian sebelah kanan apa aja nih yang diganti? Di aremnya mungkin? Untuk arem, TT Chrome-nya kena di 300. TT Chrome, jadi ya udah pakai angkrum-krum, lebih kinclong lah di bagian bawahnya, itu kena 300. Terus di sini yang kelihatan di bagian kalipernya nih, kaliper diganti apa gimana? Kaliper di TT Chrome depan belakang. TT Chrome depan belakang, dapat berapa tuh? 350 kalau nggak salah depan belakang. 350, ya. Oke. Jadi nggak perlu ganti sama brand yang aneh-aneh, pakai standarnya aja bisa di chrome. Nah, jadi looknya kayak di motor ini. Nah, jadi di bagian sebelah kanan lagi, di bagian knalpotnya langsung dah nih, yang walah di motor ini. Jadi bisa diinfo sedikit? Untuk knalpot pakai DOS yang standar sampai 180. Oke, jadi dari 155 sampai 180. Ya. Oke, jadi kena berapa tuh kemarin? 1.050 kalau nggak salah. 1.050.000. Oke, jadi buat harganya kurang lebih segitu buat DOS ori 155 sampai 180. Nah, jadi di bagian radiatornya nih, radiatornya diganti apa gimana tuh? Radiator pakai Moto One. Moto One. Oke. Jadi ini lebih besar apa gimana nih? Lebih besar. Lebih besar. Ya. Oke. Jadi mungkin sesuai sama spek mesin mungkin. Spek mesinnya gimana nih? Mesin standar. Standar pol nih. Standar semua. Gak ada yang diganti. Gak ada diganti. Yakin. Yakin. Oke. Nah, jadi di sini buat dalemannya mungkin kita nggak bakal bahas karena full standar kata ownernya. Nah, jadi buat knalpotnya nih nanti bisa kita cek sound nggak nih? Kita blare-blare dikit nih. Gas. Gas. Oke. Oke, lanjut lagi nih di bagian sennya nih. Sennya udah diganti juga nih kayaknya. Sen diganti pakai merek Wuming yang warna putih. Wuming warna putih. Oke. Nah, jadi di sini kena harga berapa nih yang model kayak ini? 225. 225. Oke. Jadi buat nyalanya seperti biasa kalian lihat aja nanti langsung di video. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ke bagian atas. Jadi di sini dari kulit joknya nih, kulit joknya udah kelihatan lah ya, enggak standar dari NMAX New. Jadi ini habis berapa nih buat garap di bagian joknya nih? Untuk jok dapat TT di harga 200.000. 200.000. Oke, jadi udah dapat yang model kayak gini. Jadi ini ala-ala single seat lah orang-orang bilang zaman sekarang. Dan juga buat jaritannya sini pilih yang warna putih. Nah, terus
kita bakal lanjut ke part terakhir nih dari motor ini yang bakal kita bahas. Jadi di bagian perbautannya nih, probol yang udah nempel, yang kalian lihat semua dari video tadi. Jadi itu kurang lebih di motornya udah habis berapa tuh? Kurang lebih dari awal lah. Kurang lebih ya. Satu jutaan kena. Satu jutaan, oke. Jadi dari atas, bawah, sampai di belakang, sampai di mur as rodanya juga udah diganti ke probol tuh. Kalau kalian simak tadi. Oke, jadi nih si Stuber nih ada ikut di tim gitu nggak apa gimana nih? Untuk tim kebetulan saya sendiri yang ngurus di TDRT namanya. Oke, TDRT. Jadi itu ada kepanjangannya apa gimana tuh? Tuk Dalang Racing Team. Asik, Tuk Dalang Racing Team. Nah, jadi mungkin nanti bakal di tempel juga lah sekalian buat kalian yang mau join. Kira-kira open member apa gimana tuh? Welcome sama orang-orang baru. Oke, yang penting satu bisa gini aja sama yang lain, bisa apa namanya itu berorganisasi. Oke, bisa ya, saling gini lah sama teman, menyesuaikan ya, lah ya. Biar cepat bisa gini loh, akrab. Oke. Gas dah. Sal cepat akrab. TDRT welcome nih bos. Oke. Nah, jadi semua part di motor ini udah komplit kita bahas. Jadi terima kasih dulu nih sama ownernya. Oke, udah nyempetin waktunya buat di review sama channel Putu Arbi di tengah kesibukannya nih. Nah, jadi ownernya agak sedikit sibuk nih hari ini, kita gasin aja nih buat nge-review. Nah, jadi mungkin di video kali ini sekian dulu. Jadi semua partnya udah kita bahas tanpa ada ketinggalan dan juga udah sama harganya langsung. Jadi buat kalian yang masih mau tanya-tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian langsung DM ke Instagram owner atau motornya udah ditempel. Nah, jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Dan juga buat Instagram ownernya jangan lupa untuk follow, dan buat Instagram motornya juga. Dan buat kalian yang mau order tire bomb kayak ketempel di motor ini, kalian bisa langsung cek Instagramnya, nanti ada di bio. Jadi mungkin sekian dulu video buat kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.